بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah atau perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam Insyaallah ini akan menjadi pertemuan terakhir kita Kita akan bahas bagaimana Wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kelancaran bagi kita semua Untuk menyimak bagaimana detik-detik terakhir hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat beliau beliau menakutkan ibadah haji yang disebut sebagai hajatul wada haji perpisahan, di mana ketika beliau menunaikan ibadah haji tersebut turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yakni ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah yang menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh beliau alaihi salat wasalam telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa alaikum nikmati wa raditu madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagi kalian. Kemudian Nabi SAW setelah beliau pulang ke kota Madinah, maka beliau wasalam berziarah ke Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sahabat yang mati syahid di perang Uhud, mereka dimakamkan di medan pertempuran. Maka Nabi SAW ketika itu berkunjung ke Uhud. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dalam sahih al-Bukhari, beliau mengatakan, "Shala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da nasinin." Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ubah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan para korban Uhud setelah delapan tahun. Kal muadzi lil ihya wal amwat seolah-olah seperti perpisahan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya uh, ingin mengatakan atau ingin uh, menunjukkan ya bahwa beliau Alaihi Salatu Wasallam akan segera menyusul. Beliau akan segera menyusul. ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موئدكم الحوض Kemudian beliau alaihissalam mengatakan bahwa sesungguhnya aku mendahului kalian. Wa ya. ana alaihum syahid dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa ya. ina mau haud dan sesungguhnya yang telah dijanjikan bagi kalian adalah telaga artinya para sahabat Nabi Alaihissalam ya dan orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan di telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wa inilah anburu ilaihi min maqami wa ini lastu aksha alaikum antusriku walakin ni aksha dunya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku telah melihat apa yang dijanjikan itu dari tempatku sekarang. Artinya beliau alaihissalatu wasallam Ya, telah melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, akan segera beliau dapatkan. Akan segera beliau dapatkan. Kemudian beliau menyebutkan di tengah-tengah para sahabat, "Wah, innalastu akhsyakum an tushriku." Sesungguhnya aku tidaklah khawatir, ya, tidaklah aku lebih khawatir kepada kalian, ya, dari kalian berbuat syirik. Akulah, tidaklah aku khawatir kalian itu akan berbuat syirik Wala kini aksya alaikumud Akan Tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia Anta nafasuha. ya Bahwa kalian akan saling memperebutkannya Kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia tersebut ya. Jadi ini Nabi SAW datang Kemudian beliau berziarah ke Uhud Seakan-akan ingin berpisah dan ingin segera menyusul ya, Para sahabat yang telah meninggal dunia dalam medan Uhud Kemudian beliau bersabda atau beliau berkutbah di hadapan para sahabat bahwa ya apa yang telah dijanjikan oleh uh, janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau telah dekat dan beliau mengkhawatirkan ya perkara dunia di ketika dunia itu sudah dibu, dibukakan ya bagi kaum muslimin kemudian mereka berebutan terhadap dunia tersebut. Kemudian kata Uqbah bin Amir qala fa kanat akhiru nadratin nadhruha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu kata Uqbah bin Amir inilah kali terakhir aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berarti beliau sudah mendekati wafat beliau sehingga Uqbah bin Amir pun menjadikan momen ini sebagai momen terakhir beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taib kemudian saudaraku kaum -saudara -saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala selain berziarah ke Medan Uhud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berziarah ke Baki, i. juga berziarah ke Baki. I. Dan ini setelah pulang dari Baki inilah mulailah beliau sakit. Ya asalnya ketika beliau berziarah ke Baki pulangnya beliau mulai sakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Disebutkan dalam uh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Muwaihibah Allah ta'ala anhu beliau mengatakan Abu Muwahibah ini adalah salah seorang pelayannya Nabi alaihi salatu wasallam Maula, beliau adalah bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam Dan beliau dibebaskan oleh Nabi Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membebas, tidak membiarkan adanya budak ya Ya, Ketika beliau atau sebelum beliau meninggal dunia semuanya sudah dibebaskan Bahkan sebagiannya dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan mereka ya saking cintanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak mau kemudian untuk meninggalkan Nabi ya mereka ingin selalu berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu termasuk Abu Muhaibah. Beliau mengatakan ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Ya. Di tengah malam tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Ya, artinya memanggilku kemudian faqala beliau mengatakan ya Aba Muhaibah. Ya, ya Aba Muhaibah. Inni qad umirtu an astaghfira li ahli al Wahai Abu Muhaibah, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk meminta ampunan bagi penghuni kuburan Bakir. Fantolik mai, maka berangkatlah engkau bersamaku. Fantolak tu maah, maka kata Abu Muhaibah, aku pun berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma mawakofa bayna adhuri'him, qala Assalamu Alaikum ya ahlal Makabir. Nah, kemudian Nabi SAW setelah tiba di pekuburan Bakir, ya beliau mengatakan keselamatan atas kalian, wahai penghuni kuburan ini. Liyah ma fihi mimma fihi nas. Ya. Sesungguhnya keadaan kalian sekarang ini akan lebih baik daripada keadaan yang dialami oleh manusia. Ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, pada hakikatnya ya mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Fitnah dunia ya suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Jika seseorang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah dunia, maka bisa jadi dia terjerumus pada kebinasaan. Maka orang yang meninggal dunia pada hakikatnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya lebih tenang daripada orang-orang yang masih hidup. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, "Lau ta'lamuna ta mana minhu." akbalatil fitan kakita'il layil al-mudlim yadba'u awaluha akhiruha al syarrun minal, -minal ula Hata kata Nabi SAW andai kalian tahu bagaimana Allah SWT telah menyelamatkan kalian andai kalian sadar Allah itu sudah menyelamatkan kalian karena telah datang fitnah sebagaimana potongan malam yang gelap kakita'il layil al -mudlim. seperti potongan malam yang gelap ya. yadba'u awaluha akhiruha Fitnah itu datang susul menyusul ya datang yang pertama kemudian datang lagi yang lain cobaan demi cobaan diberikan kepada manusia sementara kalian berada dalam kuburan kalian aman dari fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar tersebut ya al akhiratu syarrun minal ula maka fitnah yang baru datang ini lebih parah daripada fitnah yang datang pertama kali kemudian kata Nabi saw Qala thumma akbala alayya faqala ya waihibah Kemudian Nabi SAW menghadapku lalu dia mengatakan Ya Aba Muhaibah Wahai Abu Muhaibah Ini kat uti tu mafatiha khaza'ini dunia Wal khulda fiha Thummal jannah Wahai Abu Muhaibah Sesungguhnya aku telah diberikan pemberaharaan dunia Kunci-kunci perbendaharaan dunia Demikian juga aku telah diberikan kekekalan di dalamnya Demikian juga aku telah diberikan surga beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau telah diberikan pilihan kunci-kunci perbendaharaan dunia, kekala di dunia dan juga surga. Wa wa azza wal jannah. Demikian juga aku telah diberikan pilihan, ya aku disuruh memilih antara perkara tadi kunci perbendaharaan dunia, kekekalan dan juga surga dan juga dengan bertemu, ya dan antara bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala serta surga. Jadi ada dua pilihan ini diberikan oleh beliau Ali Hidup kekal abadi atau segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Abu Muhaibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu bi abi ummi fa khud dunya wal khulda fiha thumma al jannah. Wa ay Rasulullah demi ibu dan bapakku. Demi ibu dan bapakku kata beliau ya ambillah kunci-kunci perbendaraan dunia dan keabadian di dalamnya kemudian surga pilihlah ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la wallahi ya aba muhaibah qad ikhtartu liqa'a rabbi azza wa jal wal jannah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wallahi tidak demi Allah wahai Abu Muhaibah sesungguhnya aku telah memilih untuk bertemu dengan Rabbi Azza wa Jal dan juga surga. Jadi Nabi SAW lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemastakfar oleh ahli baki, pemansorofa, fabudi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fi wajahi ladhi qalahu Allahu Azza wa Jal fihi hina asbah. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam pun beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi ahlul baki, bagi penghuni kuburan al baki. Kemudian beliau pun pergi fabudi arosul Alaihi Wasallam fi wajah Maka mulailah Nabi SAW Alaihi Wasallam merasakan kesakitan atau merasakan sakit yang dengan sakit ini Allah Subhanahu Wa Taala ya menakdirkan kematian beliau. Jadi ketika malamnya di tengah malamnya beliau alaihi salatu Wasallam berziarah ke kuburan Baki mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka di pagi harinya mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit yang ditimpa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tidak lepas dari racun yang diberikan oleh Yahudi Khaybar. Kalau kita flashback lagi ya apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu telah kita sebutkan ya tentang terjadinya perang Khaybar. Bahwa di akhir perang Khaybar ada seorang wanita Yahudi yang mencoba meracuni Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memakan ya daging yang merupakan daging favorit beliau ya tiba-tiba daging itu menyebutkan jangan kau lanjutkan ya sesungguhnya aku telah diracuni tapi sudah ada diantara potongan daging tersebut yang sempat masuk ke dalam tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau Alaihissalam baru merasakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru merasakan ya sakitnya setelah beberapa tahun ya perang Khaybar terjadi ya sekitar lima tahun sebelum wafatnya Nabi SAW atau empat tahun sebelum wafatnya Nabi SAW namun racunnya baru terasakan oleh beliau. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi dan juga al Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aisyah ma azalu ajidu alama ta'amil ladhi akaltu bi Khaibar fa hada awanu wajatu in qita'a abhari min dhalika sum wahai Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya aku merasakan masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar maka inilah saatnya fa hada ya awanu wajatu abhuri, ya urat nadikus akan akan terputus karena pengaruh racun tersebut. Jadi ini efek dari racun yang diberikan oleh orang Yahudi tadi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya mulai merasakan sakit yang menyebabkan wafatnya ya. Ya, wafatnya beliau Nabi SAW masih berusaha untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban beliau sebagai seorang suami. Beliau memiliki beberapa orang istri. Ya. jadi beliau tetap melaksanakan uh, giliran untuk menunaikan hak giliran istri-istri beliau. Sampai kemudian sakit beliau itu semakin parah, maka beliau pun meminta izin untuk ya berdiam di salah satu atau di rumah salah seorang istri beliau. Jadi beliau ini termasuk adabnya baiknya adab Rasul SAW alaihi wasallam. Beliau tidak otoriter. Beliau tahu bahwa ini merupakan hak istri beliau. Maka beliau meminta izin kepada istri-istri yang lain. "Sekarang sakitku semakin parah. Izinkan aku untuk ya tinggal di rumah salah seorang saja di antara kalian." Dan beliau memilih Aisyah. Ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah istri yang sangat beliau cintai. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya tentang man ahabna si ilaik ya Rasulullah siapa orang yang paling ya engkau cintai wahai Rasul kala Aisyah kemudian Nabi SAW mengatakan Aisyah kala minar kemudian uh, yang bertanya kembali bertanya kepada Nabi SAW kalau dari kalangan laki-laki siapa kala abuha bapaknya bapaknya ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka Aisyah radhiyallahu taala adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Beliau pun meminta izin. Lihat adabnya beliau. Beliau tetap meminta izin kepada istri-istri yang lain agar diperbolehkan tinggal di rumah Aisyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Awwalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertama kali Rasul SAW alaihi wasallam mengalami kesakitan itu di rumahnya Maimunah. Jadi bukan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha tapi di rumah Maimunah. Ya. Fastazana azwajahu ayyu fi baitiha ya wa'adhina Kemudian kata sang rawi ya uh, beliau alaihi salatu wasallam meminta izin kepada istri-istri beliau agar beliau menghabiskan sakit beliau di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'adhinalah. Maka kemudian Nabi s.a.w. diizinkan. unduru barakallahu fikum wa adinalah ya ya diizinkan bagi beliau beliau saw meminta izin lihat ketawaduan nabi saw bukan kemudian beliau otoriter apa saya mau tinggal di rumah aisyah enggak ya beliau mau minta izin kepada istri-istri beliau ya karena beliau telah mengurangi hak istri-istri beliau tapi lihat bagaimana adabnya nabi saw memuliakan istri-istri beliau alaihi salatu wassalam fastadana azwajah. Beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau beliau masih menunjukkan kepada kita keteladanan, kelemah lembutan dan kasih sayang. Sampai ketika beliau ingin meninggal dunia beliau masih tunjukkan keteladanan laqad kana ka lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebutlah ada pada diri Rasul sallallahu suri toladan yang terbaik bagi kalian. Ya, demikian beliau meminta izin kepada istri-istri beliau. Maka kemudian mereka pun mengizinkan Rasul SAW Alaihi Wasallam untuk tinggal di rumah Aisyah. Qalat wa al Fadl ibn Abbas wa ala Maka kemudian ya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan beliau pun keluar dari rumah Maimunah menuju rumahnya Aisyah radhiyallahu anha kemudian satu tangan beliau dipegangi oleh Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas adalah putranya Abbas. Jadi Al-Fadl ibn Abbas ini adalah ya sepupunya Nabi SAW. Wa yadun lahu ala rajulin akhar. Dan satu tangannya lagi dipegang oleh laki-laki yang lain. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wahwa yahutu fil Ya, dalam keadaan beliau tidak mampu melangkahkan kaki beliau di atas, di atas tanah, di atas bumi. Demikian lemahnya kondisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam semakin berat ketika beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu Ta'ala beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Tubuh beliau memanas. Dalam hadis yang diwajibkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bahwa Nabi SAW Alaihi Wasallam meminta agar diberikan kantong air yang dingin. Ya, di dahulu kebiasaannya E, masyarakat Arab mereka menyimpan air dalam kantong-kantong. Jadi selama kantong ini tidak dibuka, ya kalau sudah lama disimpan dalam satu kantong kemudian tidak dibuka ikatannya, maka airnya menjadi dingin. Airnya menjadi dingin. Maka Nabi SAW alaihi wasallam menginginkan untuk dimandikan dengan air dingin tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala ba'da madakhala baitahu" Washtadda wajau hariku alayya min lam la ali ahadu Kata beliau alaih salatu wasalam ya ketika beliau alaihi salatu wasalam sudah kembali ke rumahnya Aisyah dan sakitnya semakin berat beliau mengatakan hariku hariku alayya siramkan air kepadaku dari tujuh kirbah dari tujuh kantong air yang belum dibuka ikatannya. Artinya apa? Beliau menginginkan agar air yang disiramkan kepada beliau adalah air yang dingin, air yang segar. Ya. La ali a ahadu ilan nas, mungkin aku ingin memberikan beberapa bujangan kepada manusia. Lihat Nabi alaihi salatu Dalam keadaan beliau sakit, beliau masih berusaha bagaimana caranya untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia. Ya. Qala fa fi mihdabin li Hafsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafikna Nasubu tilka ya. Kemudian kami pun mendudukkan Nabi SAW didudukkan di atas sebuah bak Sebuah ember Ya Mihdab Ini sebuah ember yang besar Yang biasa dipakai, dipakai uh, Untuk mencuci pakaian Jadi ya, Nabi SAW Didudukkan ya, Didudukkan di atas ember Sebuah ember Kemudian Thumma tafikna Nasubu tilka Kemudian kami pun mulai menyirami Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan uh, air dari tujuh kirbah tadi. Hatta taufiqo Yusiru Ilaina ya ankot fa sampai kemudian beliau Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kami bahwa yang telah kami lakukan itu cukup ya sudah cukup cukup beliau memberikan isyarat dengan tangannya beliau beliau mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau sudah cukup Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam pun keluar menemui para sahabat. Ya, jadi beliau dalam keadaan yang sudah ya, sudah parah sakit beliau. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ketika beliau alaihi bertemu dengan para sahabat? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Said Al Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, jadi Abu Said Al Khudri mengatakan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlasa ala mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di atas mimbar faqala inna abdan khayyarahu Allahu bain an yu'tiyahu min zahratid dunya masya' wa bainama indahu fahtara ma indah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ada seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ingin diberikan bunga-bunga dunia? Apa yang apa yang diinginkan olehnya, ya? Wa <tuh> dan memilih ya pilihan yang kedua ataukah dia memilih apa yang ada sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, beliau mengatakan sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Apakah dia ingin mendapatkan dunia ataukah mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fakhtharu ma indah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakr. faqala fadainaka bi abaina wa Maka kemudian Abu Bakar menangis, Abu Bakar sensitif. Ya. Beliau radhiyallahu anhu tahu bahwa yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diri beliau sendiri. Sementara sahabatnya lain tidak paham apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan inna abdan. Sesungguhnya ada seorang hamba ya, yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka Abu Bakar menangis. Faqala fadainaka bi wa ummahatina. Ya, biarkan kami menebus engkau, wahai Rasulullah, dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami fa ajibna lahu maka kata Abu Said Al-Khudri kami pun terheran-heran wa qala nas manusia pun mengatakan undzuru ila hadza syaikh yuhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allahu baina an yutiya min zahrotid dunya wa wa ma baina wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaka bi abaina wa ummahatina lihat orang tua ini kata manusia Para sahabat mengatakan, lihat orang tua ini. Karena Abu Bakar, seorang syekh, ya, usia beliau tidak terpaut jauh dari Rasulullah SAW. Lihat orang tua ini. Rasulullah SAW menghabarkan tentang seorang hamba yang telah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia ingin diberikan perhiasan dunia atau apa yang ada si Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian dia mengatakan, ya biarkan kami menembus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, wahai Rasul kemudian kata uh, Abu Sa'id Al Khudri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam huwal mukhyar. Dan ternyata hamba yang diminta untuk memilih itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakar huwa a'lamana bihi. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui perkara tersebut di tengah-tengah kami. Wajar karena beliau adalah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling utama setelah para Rasul. Manusia yang paling utama setelah para Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Orang yang dipimpin, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kaum muslimin pasca kematian beliau. Jadi beliau paham apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Maka Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya orang yang paling aku percaya Dalam persahabatannya Demikian juga dalam hartanya Adalah Abu Bakar Siddiq ta anhu. Walau kuntu khalilan min ummati Abu Bakar Kalau aku diperbolehkan untuk mengambil Seorang khalil selain Rabku Khalil ini kecintaan ya Namanya khalil ini adalah istilah dalam bahasa Arab Yang maknanya sesuatu yang dicintai dan tidak boleh ada yang menandinginya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau saya boleh menjadikan khalil dari kalangan umatku, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Tapi beliau nggak boleh, karena beliau adalah khalilullah. Khalil beliau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam kecuali persaudaraan dalam Islam. Ya, layab fil masjid. Ya. Khaw khatun khaw jatuh Bakar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya tidak ada satupun pintu yang dibiarkan melainkan pintunya Abu Bakar artinya pintunya Abu Bakar tidak boleh kemudian untuk di ya uh, dihilangkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen tersebut beliau mengatakan kepada para sahabat ya mengingatkan para sahabat ya, tentang larangan menjadikan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah Unduru barakallahu fikum bagaimana perhatiannya Nabi alaihi salatu terhadap permasalahan tauhid. Sampai ketika beliau sakit parah, ketika beliau masih bisa memberikan satu patah, dua patah kata di hadapan para sahabat yang beliau ingatkan adalah masalah at-tauhid. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihim masajid ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka telah menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid fala tattakhidul qubura masajid maka jadikan jangan, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah. Ya. Ini isyarat juga menunjukkan bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Tentunya ketika beliau alaihi salatu meninggal dunia, beliau akan dikuburkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar kuburan beliau kemudian ya dijadikan sebagai tempat beribadah. Beliau tidak menginginkan agar kuburan beliau kemudian dijadikan sebagai masjid sebagai tempat ibadah. Maka beliau alaihi salatu wasalam ya mengingatkan tentang permasalahan ini. Jangan kalian jadikan nanti ketika aku meninggal dunia kemudian kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul SAW. alaihi wasalam, ya kembali ke rumah beliau Kemudian beliau ya sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan akbalat tu tamsyi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Fatimah radhiyallahu taala anha mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dahulu beliau berjalan seperti gaya berjalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, jadi Fatimah radhiyallahu taala ini sangat mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau dijuluki sebagai ya Ummu Abiha. Ya, ibu bagi bapaknya. Saking dekatnya Fatimah radhiyallahu taala dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ketika itu Fatimah radhiyallahu anha mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Ya, selamat datang wahai putriku. Kemudian Nabi mengatakan selamat datang marhaban bibnati. Wahai putriku selamat datang. Ya. Demikian gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh putri Rasul sallallahu alaihi wasallam atau putra dan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya sebelum beliau. Jadi beliau meninggal dunia dalam keadaan ya putra putri beliau sudah meninggal semua kecuali satu orang saja yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha ini tidak lama juga. Beliau radhiyallahu anha meninggal tidak lama setelah Nabi saw wafat. Hanya berjarak enam bulan. Jadi enam bulan pasca wafatnya Nabi saw maka Fatimah radhiyallahu anha ikut menyusul beliau. Thumma ajlasaha an yaminihi au an Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan Fatimah, mempersilahkan Fatimah untuk duduk di samping beliau, entah di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Thumma asarro ilaiha hadisan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepadanya suatu ucapan. Fabakat. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha menangis. Fakultulaha lima tabkina. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, kenapa kau menangis?" Fatimah tidak menjawab. Tuma asarra ilaiha hadithan fadohikat. Kemudian Nabi SAW kembali membisikkan ke telinga Fatimah satu ucapan. Fadohikat. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha beliau tersenyum. Fakultu ma maro kal yawm farohan akroba min huznin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku belum pernah melihat ada kegembiraan yang berdekatan dengan kesedihan. Bagaimana mungkin Fatimah radhiyallahu anha baru saja beliau menangis dengan bisikan pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau tersenyum atau tertawa ketika mendengar bisikan yang kedua. Maka kemudian fasa'al tuha amma qala Kemudian aku bertanya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha tentang apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma kuntu la ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta kubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, kata Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Aisyah, tidak mungkin bagiku untuk menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sampai nanti beliau meninggal dunia ya artinya apa tunggulah Aisyah kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia baru akan aku akan sebutkan apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku Qala fasa al tuha kemudian ya setelah berlalu waktu Fasa'al al tuha aku pun bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang diucapkan oleh bapaknya Faqalat asarro ilayya inna jibrila kana qur'an sanatin marrah wa innahu am marotain. Maka ternyata yang dibisikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya Jibril Alaihissalam ya, telah membacakan Al-Quran kepadaku. Ya, dia selalu datang untuk mendiktekan Al-Quran kepadaku. Kulu sanatin marrah. Ya, setiap tahunnya hanya satu kali saja. Setiap tahunnya hanya satu kali saja. Wa innahu awdonil am marotain. Tapi untuk tahun ini wahai Fatimah, Jibril datang dua kali. Wala urahu illa hadaru ajali. dan tidaklah aku melihatnya. Melainkan ajalku telah dekat. Ini tanda bahwa ajalku telah dekat. Yang sebelumnya Jibril hanya datang satu kali saja. Tapi tahun ini dia datang dua kali. Walau illa wa ajali. Tidaklah aku memandang ini melainkan kematianku telah datang. Fa, fa innaki wa innaki awalu ahli baiti lahakon fi ya. lahakon bi dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku yang pertama yang akan menyusulku fabaka itu maka kemudian aku pun menangis faqala ama tardaina an takuni sayyidatan ahli jannah ini bisikan Nabi sallallahu yang pertama ya bahwa beliau akan segera meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan faqala amma tardaina nisa'i ahli jannah nisa'i lidzalik. Kemudian pada bisikan yang kedua Nabi sallallahu mengatakan kepada Fatimah, "Tidakkah engkau ridha wahai Fatimah engkau menjadi pemimpinnya para wanita surga atau pemimpinnya wanita kaum mukminah?" Fadhiktu lidzalik. Maka aku pun tertawa ketika Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Jadi ini dua bisikan Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan bahwa beliau alaihi salat akan segera meninggal dunia dan Fatimah radhiyallahu taala anha akan menjadi ya keluarga beliau yang paling pertama menyusul beliau alaihi salat Kemudian ya dikisahkan bahwa ketika itu para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul ya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mereka pun ya bercengkrama ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka ada Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang kedua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua dari Ummahatul Mukminin ini dulu pernah berhijrah merasakan hijrah di negeri Habasyah. Kemudian mereka saling menceritakan apa yang mereka lihat Ya, di negeri Habasyah. Mereka melihat bahwa di sana ya terdapat sebuah gereja ya yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan anna umma habibata wa umma salamah dzakarat kanisatan raainaha fil habasyah fiha tasawir sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah mereka berdua menyebutkan atau menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa perkara ini ya peristiwa ini terjadi di masa atau di waktu menjelangnya Nabi wafat. Ya, jadi ini terjadi ketika Nabi SAW menjelang menjelang wafat. Maka Habibah dan Ummu Salama menyebutkan tentang gereja yang ada di negeri Habasyah. Dan sebagai riwayat disebutkan bahwa gerejanya ada gereja gereja Maria. Fiha tasawir di dalamnya terdapat gambar-gambar. Fadak wa fadak linabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menyebutkan atau mengisahkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian Nabi sallallahu mengatakan Inna ulaika fihim salih ala masjidan. Mereka itu punya kebiasaan apabila ada di antara mereka seorang yang soleh kemudian meninggal dunia, mereka pun membangun di atas kuburannya sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah. ulaika Kemudian mereka pun membuat gambar-gambar membuat patung-patung dari orang yang meninggal tersebut, maka mereka inilah syirarul halki indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul pada hari kiamat. Lagi-lagi kita diperlihatkan demikian besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah. Sampai ketika beliau wafat berhadapan dengan istri-istri beliau, beliau ingatkan tentang bahaya yang terjadi ya di kalangan ahlul kitab di mana mereka mengagungkan orang-orang soleh melebihi batasannya. Sampai kemudian mereka terjatuh pada kesyirikan. Mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh tersebut. Maka apalagi yang melakukan kita? Permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat penting. Diingatkan oleh Nabi SAW melihat bagaimana apa yang dipesankan oleh beliau kepada para sahabat tadi. Permasalahan pengagungan kuburan. Ya, demikian juga di hadapan istri beliau, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan kepada kita permasalahan tauhid bukanlah permasalahan yang remeh. Permasalahan tauhid hendaknya senantiasa menjadi prioritas kita untuk mengkajinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Karena Nabi SAW di akhir hayat beliau, beliau tetap mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ini yang kita dapati dari beliau alaihi salatu Kemudian Ya para sahabat menyebutkan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusaha untuk mengimami para sahabat sampai kemudian beliau tidak sanggup lagi untuk menjadi imam. Nah ketika itu beliau sholat maghrib itulah saat terakhir Nabi Wasallam mengimami kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa satu ketika Abdullah bin Abbas ini membaca surat Al-Mursalat di hadapan ibunya. Ibunya Ibu Fadl, Ummu Fadl ya, Ibnu Haris, ya, bintil Haris, Ummu Fadl bintil Haris. Kata Abdullah bin Abbas, "Inna Ummal Fadl bintil Haris sami'athu." Beliau mengatakan atau dikatakan bahwa sesungguhnya Ummu Fadl bintil Haris mendengar ya Ibnu Abbas wahwa yaqra'ul mursalat. Ketika Ibnu Abbas membacakan surat Al-Mursalat ya orfan ya seperti kebiasaan beliau ya seperti kebiasaan beliau faqalat ya bunayya laqad dzakartani bi hadhihi as-surah innaha la ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib kemudian ya ummu fadl mengatakan wahai putraku sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat ini yang mana bacaan surat ini merupakan perkara yang terakhir dibaca, yang perkara terakhir yang aku dengar dari Rasul S.A.W Alaihi Wasallam ketika beliau membacanya pada salat maghrib. Jadi Rasul S.A.W Alaihi Wasallam mengimami sholat maghrib untuk terakhir kalinya ketika itu beliau Alaihi Wasallam membaca sholat Al Mursalat. Nah, setelah itu Nabi S.A.W Alaihi Wasallam tidak sanggup lagi untuk menjadi imam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau. ya. Jadi ini adalah isyarat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah memerintahkan orang lain untuk mengimami manusia dalam keadaan beliau hadir. Ya, jadi ketika itu beliau masih ada, tapi siapa yang menggantikan beliau untuk membaca atau mengimami orang-orang salat? Jawabannya adalah Abu Bakar. Ini isyarat bahwa Abu Bakarlah yang ya berhak atas kekhilafahan setelah wafatnya Rasul SAW Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taala beliau mengatakan, Mari don Nabi Alaihi Wasallam, fashtadda maraduhu fakala muru Abu Bakr, muru Abu Bakr, fal yusalli bin nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan semakin parah sakit beliau. Kemudian beliau Alaihi mengatakan, muru Abu Bakar, perintahkanlah Abu Bakar, faysal bin Nas, ya agar dia mengimami manusia. Qalat Aisyah innahu rajulun raqiq idza qama maqamak lam yastati an yusalli bin nas Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah menangis Oke itu kalau bahasa kita apa sensitif ya jadi nggak jadi masalah ya laki-laki sensitif ya laki-laki mudah menangis Abu Bakar Siddiq demikian karakternya karakter beliau idza qama lam yastati an kalau dia ini yani kalau beliau menempati posisi wahai Rasul maka beliau tidak akan bisa memimpin manusia ya tidak bisa mengimami manusia Rasulullah SAW masih mengatakan, muru Abu Ya. Maka beliau kembali mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimani manusia. Fa'adat. Maka Aisyah pun mengulangi ucapannya, Ya Rasulullah, ya innahu rajulun raqik. Sesungguhnya Abu Bakar adalah laki-laki yang lemah hatinya. Ya, yang mudah menangis beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, faqala muri abubakr fal yusalli binnas fa inna kunna sawahibu yusuf ya perintahkanlah abubakr untuk mengimami manusia ya sesungguhnya kalian ini seperti ya seperti uh, istri-istrinya atau perempuan-perempuan yang ada di sekitar nabi yusuf ya jadi uh, apa Inna kaidakunna azim dalam surat Yusuf disebutkan bahwa mereka memiliki uh, tipu daya. Ya. Jangan seperti mereka, jangan menjadi seperti mereka. Nabi SAW menginginkan agar uh, Abu Bakar Siddiq untuk mengimami manusia. Kenapa kalian kemudian mempermasalahkan permasalahan tersebut? Ya, mempermasalahkan apa yang menjadi keinginan Nabi SAW? Jangan seperti wanita-wanita yang ada di Nabi di sekitar Nabi Yusuf alaihissalam. Fata fatahu fa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar pun Eh, maka Nabi SAW pun ya mendatangi Abu Bakar, artinya ketika itu beliau bertemu dengan Abu Bakar, Fasalah bin hayatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian beliau pun mengimami manusia ya di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup maka yang mengimami ketika itu adalah Abu Bakar Siddiq, ta'ala Anhu Ini merupakan rekomendasi rekomendasi yang sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sosok Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. maka barang siapa yang meragukan ya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah SAW yang terbaik ya maka ini sebuah kekeliruan ya penyimpangan ya. hal dalil yang sangat jelas menunjukkan bagaimana kutaman Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. kemudian Nabi saw ketika itu beliau berwasiat juga ya kepada para sahabat untuk benar-benar menjaga salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salah." As-salah as-salah. As jagalah salat, jagalah salat. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa salat ya merupakan perkara yang hendaknya betul-betul kita jaga. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga sholat mereka. Kemudian kata beliau Alaihi Wasallam, wa Ittaqullah fi ma malakat aimanukum. Ya, takutlah kalian dari menzolimi hamba-hamba sahaya kalian. Hati-hati. bagi siapa yang memiliki budak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai dia menzolimi budaknya. Ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan kezoliman kepada budak kalian. Walaupun mereka itu berada di bawah kekuasaan kalian, tapi bukan berarti kalian boleh menzolimi mereka. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Takutlah kalian kepada Allah dari mendolimi hamba-hamba sahaya kalian. Kemudian berlangsung beberapa hari, sampai kemudian tiba pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, para ulama menyebutkan Nabi SAW alaihi wasallam itu ya meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Ini wafatnya beliau. Di pagi harinya beliau alaihi salat wasallam menampakkan senyuman beliau yang terakhir di hadapan para sahabat Allah alaihim ajmain. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Anna Abu Bakrin kana yusalli fi wajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwufiya fi Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abu Bakar ya mengimami mereka di masa sakitnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi ini riwayatnya ketika sholat subuh ketika salat subuh Abu Bakar maju untuk mengimami para sahabat Hatta idza kana yaumul itsnin wa hum sufufun fis salah faqashafa an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitrul hujrati yanduru ilaina wa huwa qaimun ka anna wajhu waraqatu mushafin thumma tabassama yadhaku Kemudian kata Anas bin Malik, ketika itu hari Senin, kami sudah menyusun soft-soft kami untuk melaksanakan sholat. Fakasyafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hujrah. Maka tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya membuka tabir rumah beliau. Yanzuru ilaina wahuwa qaim. Beliau melihat kepada kami beliau berdiri kemudian memandangi kami. Dan ketika itu kami melihat wajah beliau demikian pucat. Seperti lembaran kertas. Tumbata basa bayat aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian beliau tersenyum. Fahamamna an naftatina minal farah biru yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqasa Abu Bakar ala akibaihi liya silasof. Maka kami pun khawatir. Ya. Karena kegembiraan kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kami membatalkan sholat kami. Maka ketika itu nakasa Abu Bakar ala akibahi Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala memundurkan, beliau mundur. Mempersilahkan Nabi SAW untuk mengimami sholat. Wadzanna anna Nabi SAW kharijun ila sholah. Abu Bakar mengira bahawa Nabi SAW itu akan keluar untuk mengimami solat. Beliau hanya tersenyum saja. Fa'asyara ilayya Nabi SAW. Atimu sholatakum. Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada kami. Ya, selesaikan solat kalian. wa min maka kemudian beliau menutup tabir tersebut maka beliau pun wafat di hari ketika beliau ya memberikan senyumannya yang terakhir kepada para sahabat jadi beliau keluar hanya untuk menampakkan senyuman beliau kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain Unzuru barakallahu fikum bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusaha untuk Penuhi para sahabat dan tersenyum memberikan kegembiraan kepada kepada mereka. Kemudian di pagi hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada dalam keadaan yang demikian lemah. Tapi beliau Alaihissalam Wasallam ketika itu melihat adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha Abdurrahman bin Abi Bakar ya datang berkunjung ke rumah Aisyah sambil membawa sebatang siwak. Maka Nabi alaihi wassalam pun ya mengisyaratkan kepada Aisyah bahwa beliau ingin untuk bersiwak. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau radhiyallahu taala anha mengatakan inna min amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti wa fi yaumi wa sahri wa nahri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diriku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Nabi sallallahu wafat di rumahku. Kemudian beliau wafat pada giliranku baina sahri wa nahri, di antara dagu dan leher artinya Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala Jadi ini riwayat yang benar ya. Karena sebagian orang-orang Syiah berusaha memalsukan wafatnya Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi wafat di rumah Fatimah. Inilah kedustaan. Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam wafat di rumahnya Aisyah. Tapi kedengkian orang-orang Syiah, alaihim, mereka mengubah sejarah. Ya, mereka melakukan distorsi ya karena mereka benci sekali dengan Aisyah tapi Nabi saw wafat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa jama'a riqi lebih daripada itu menjelang wafatnya Nabi SAW. alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara ludahku dengan ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam inda mautih sebelum beliau meninggal dunia jadi sangat intim sekali ludah mereka bercampur. Ludahnya Aisyah radhiyallahu taala anha bercampur dengan ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Qala dakhalat dakhala alayya Abdurrahman wa bi yadihi siwak. Ketika itu masuk ya, masuk ke rumahku Abdurrahman, adik beliau. Wa bi yadihi siwak. Kemudian di tangan Abdurrahman ada sepotong siwak wa ana musnidatun Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar kepadaku. Faraituhu yanduru ilahi wa araftu annahu yuhibbu siwak. Ya. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak tersebut dan aku mengetahui bahwa beliau sangat menyukai siwak. Ya, jadi Nabi sallallahu itu sangat menjaga kebersihan mulut beliau ya sampai beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda shalah kalau tidak memberatkan umatku aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka ingin menegakkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersiwak dan Aisyah tahu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fakultu akhudhu lak fa asyara bi ra'sihi an na'am Maka aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah engkau ingin agar aku ambilkan siwak itu untukmu? Kemudian Nabi SAW sudah dalam keadaan yang sangat lemah. Fa'asyara an-na'am. Maka kemudian beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau, beliau mengangguk, ya, mengatakan iya. Artinya apa? Isyarat bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Fatana fashtadda alaih. Kemudian aku ambil batang siwak tersebut, namun batang siwak tersebut masih keras. Nabi SAW sudah lemah. Ya, tidak bisa mengunyah melembutkan ujung siwak tersebut fakultu ya ulai ini hulat fa ashara bi an naam maka kemudian Aisyah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah apakah engkau ingin agar aku lembutkan batang siwak ini maka kemudian beliau pun mengangguk ya. falayan tuhu fa amarahu wabaina yadahi maka kemudian aku melunakkan <coughs> ya aku melunakkan Si waktu tersebut kemudian dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian wabayna yadahi rokwatun awul batun fi hama kemudian di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada ya ada sebuah gelas yang di dalamnya berisi berisi air fajr ala yud filma fayam ma wajha kemudian beliau pun memasukkan kedua tangan beliau ya ke dalam bejana tersebut Kemudian beliau pun mengusap wajah beliau, kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah. Beliau mengucapkan la ilaha illallah. Innalil mauti sakarat. Ya. Beliau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Sesungguhnya kematian ini memiliki sakarat. Ya, sakarat artinya kepayahan, kepayahan kesulitan-kesulitan keadaan yang demikian sulit dialami oleh seorang yang meninggal dunia termasuk Rasul Shallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. a'la, yakul hatta wa malat yaduhu. Kemudian beliau menegakkan tangannya sambil mengatakan firrofiqil a'la bersama a'la, ya teman-teman atau kawan-kawan ya yang menemani di atas ya ketinggian ya, di atas langit ya ini yang dimaksud di sini adalah para nabi para sidikin para syuhada ya orang-orang yang utama di sisi Allah subhanahu wa taala beliau mengatakan ya hatta wa malat yaduhu. sampai kemudian beliau meninggal dunia kemudian tangannya pun ya terjatuh lemas dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika itu beliau Shallallahu alaihi wasallam sempat berdoa, "Allahumma warhamni wa alhiqni a'la." Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku, kasihilah aku dan kumpulkanlah aku dengan kawan-kawan yang tertinggi. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi s.a.w. alaihi wasallam berdoa, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ra'aitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa bil maut." indahu qadahun fihi ma ya kata kata Aisyah aku melihat Nabi SAW menjelang kematian beliau ya di, di tangan beliau ada semangkuk air wa fil qadah kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam mangkuk tersebut thumma yamsahu Kemudian beliau pun membasuh atau mengusap wajah beliau dengan air. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma aini ala maut, maut. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk menghadapi kesukaran-kesukaran ketika hendak meninggal berilah aku kemudahan untuk menghadapi sakaratul maut kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafas terakhir beliau di waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah inilah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan bahwa beliau menghadapi sakarat ya kesulitan-kesulitan ketika meninggal dunia maka bagaimana dengan yang selain Nabi alaihi salatu wasalam nah ketika itu saudaraku <coughs> kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat ya maka tersebarlah berita wafat beliau di tengah-tengah para sahabat kata Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mat wa Abu Bakar bisunnah Yaqala Ismail yakni bil aliyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Abu Bakar sedang berada di sunnah yakni dataran tinggi kota Madinah ya jadi sebutkan oleh para ulama Abu Bakar Siddiq itu sebelumnya beliau selalu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau selalu berada di masjid ketika Nabi SAW mulai sakit, beliau tidak pernah meninggalkan masjid. Hanya saja sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwa di pagi hari ternyata Nabi SAW keluar, kemudian tersenyum kepada para sahabat. Maka Abu Bakar merasa optimis, merasa ada ada kebaikan ya dari Nabi SAW, ada perbaikan kondisi Nabi SAW. Maka ketika itu pun beliau meninggalkan masjid. Ketika itu beliau mengerjakan hajat beliau di daerah sunnah yang di dataran tinggi di kota Madinah. Kemudian siapa sahabat yang ada di sana? ada Umar radhiyallahu taala anhu. Fa Umar yaqulu wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan ketika itu sudah tersebar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Umar pun mengatakan wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggal. Qalat wa qala Umar wallahi maka beliau mengatakan ya apa yang ada dalam jiwaku ya beliau tidaklah meninggal ya tidaklah ada yang terpikirkan dariku melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya kembali kemudian dia akan memotong ya tangan-tangan manusia dan kaki-kaki manusia. Ini yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia. Fajar Abu Bakar. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fakasha fa'an Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka datanglah Abu Bakar. Kemudian beliau pun menyingkap kain pemungkus jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menciumi jasad beliau. Ini menciumi ya dahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan qala fa bi abi anta wa ummi hayyan wa mayyitan. Kemudian Abu Bakar mengatakan wahai Rasulullah demi bapak dan ibuku ya engkau sungguh baik hidupmu dan juga matimu. Wal nafsi bi yadihi la yudhiku al mautatain abadan. Ya demi Allah ya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala membuat engkau merasakan dua kali kematian selama-lamanya artinya sekali meninggal ya sudah demikianlah keadaan keadaanmu engkau tidak akan hidup kembali ya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Umar berharap karena itulah ya terguncang sekali dengan wafatnya Rasulullah Alaihi Wasallam dan menunjukkan bagaimana terikatnya jiwa beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya Umar menghancurkan pedangnya kemudian mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat aku akan penggal kepalanya. Keguncangan yang luar biasa. Bagaimana antum kalau kehilangan orang yang sangat antum cintai? Kita saja kalau kehilangan ya orang tua kita Ya, kita merasa sangat kehilangan, merasa kecewa, merasa bersedih. Ya, merasa bersedih bukan merasa kecewa, tapi merasa bersedih. Bagaimana kalau yang wafat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang ketika beliau wafat, wahyu pun terhenti. Tidak ada lagi bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika itu Umar sangat tergoncang. Dan di sini kita melihat demikian matangnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu padahal tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau adalah orang yang gampang menangis. Sementara Umar radhiyallahu anhu kita tahu bagaimana karakter beliau, beliau selalu tegas ketika berbicara dengan penuh ketegasan. Tapi lihat ketika terjadi musibah keadaan berbalik. Ternyata Umar menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya saking kehilangannya beliau terhadap sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar yang dikatakan oleh putrinya sendiri bahwa dia adalah orang yang sangat lembut hatinya, mudah menangis. Ternyata beliau Rasulullahu Anhu adalah orang yang sangat bisa menjaga emosi beliau. Ya. Kemudian ya, Abu Bakar pun keluar setelah dia mencium dahinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma kharaja. Fakala ayuhal halif. Ala rislik. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang yang sudah bersumpah, ya tenanglah engkau. Tidak ada orang yang berani menegur Umar radhiyallahu anhu kecuali Abu Bakar. Aywal halif ala rislik. Baik orang yang telah bersumpah, ya tenangkan dirimu. Falam matakan lama Abu Bakar jalasa Umar. Ketika mendengar ucapan Abu Bakar, maka Umar pun terduduk. Duduk dia. Lihat bagaimana kewibawaan seorang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada seorang pun yang berani menegur Umar ketika itu. Abu Bakar hanya mengatakan ayyuhal halif ala rislik wahai orang yang telah bersumpah, tenanglah engkau. Ya. Faham Abu Bakar wa athna' Kemudian Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqala ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan qad Ketahuilah barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Untuk bayangkan betapa beratnya untuk menyampaikan statement semacam ini. Tidak ada yang sanggup untuk mengucapkan ini melainkan orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Badan siapa yang menyembah Allah? Maka seluruh sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup. Dan dia tidak akan mati. Kita menyembah Allah. Fa'inna Allah Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup. Dan selama-lamanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan juga mereka pun akan mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul." Afa in mata in ala aqabikum. wa ma muhammadun illa rasul tidaklah muhammad itu melainkan beliau seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya para rasul apa imat atau apakah ketika muhammad itu meninggal dunia atau dia terbunuh di medan pertempuran in ala aqabikum kemudian kalian murtad berpaling ke belakang wa man yanqalib ala aqibahi falayadurullaha syai'an wa syakirin Barang siapa yang berpaling maka dia tidak dapat memudaratkan Allah Tidak ada bahaya sedikit pun yang akan dia datangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur Maka terdiamlah para sahabat, terdiamlah Umar Seakan-akan dia baru pertama kali mendengar ayat ini Ya, ayat ini sudah lama turunnya, tahu mereka bahwa di dalam Al-Quran ada ayat ini. Tapi saking tergoncangnya, lihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang menyembah beribadah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Maka kemudian para sahabat pun memandikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mereka berbeda pendapat ya bagaimana ini memandikan Nabi apakah kita tega untuk membuka pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi ketika Nabi Shallallahu Wasallam akan dimandikan kalau wallahi ma nadri anu jaridu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min thiyabihi kama nujaridu mautana Amnar wa alihi Para sahabat ketika itu mengatakan kami tidak tahu Apakah kita akan memandikan Nabi SAW dengan melepas bajunya Sebagaimana kita melepas baju-baju orang-orang yang meninggal dunia Di tengah-tengah kita Atau kita memandikannya dalam keadaan beliau tetap mengenakan pakaiannya Fala makhtalafu alqallahu alaihi min naum Hatta ma minhum rajulun illa wadaknuh fi dan ketika mereka berbeda pendapat, Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka. Sampai tidak ada seorang pun di antara mereka, melainkan dagunya telah menempel pada dadanya. Thumma kallamahum mukallimun minna bait la yadruna manhu. Kemudian ada yang mengatakan, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mengatakan hal tersebut. Hanya saja terdengar suara, Anir silun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh. Ya, Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tetap mengenakan pakaiannya. Faqamu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faghassaluhu wa alayhi qamisuh. Kemudian mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tetap menggunakan kamisnya. Yasubbunal ma fauqal qamis wa yadallikunahu bil qamis duna aidiihim. Kemudian mereka pun menyiramkan air, menuangkan air ke tubuhnya Nabi saw. Di atas gemis beliau kemudian beliau pun memijat-mijat. Mereka pun memijat-mijat tubuh Nabi saw dengan tangan-tangan mereka. Lalu Nabi saw dikafani dengan tiga lapis kain kafan berwarna putih yang dibuat di Yaman. Kemudian mereka pun berbeda pendapat di mana Nabi saw akan dimakamkan. Maka lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebuah hadis bahwa tidaklah seorang nabi itu di uh, dikuburkan melainkan di tempat dia meninggal, maka karena beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dimakamkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar tersebut. Dan ketika itu para sahabat datang selih berganti untuk menyolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan berarti ya, kita tidak memiliki kedudukan di sisi beliau. Tidak kita ragukan lagi bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Nabi SAW Alaihi Wasallam. Tapi kita umat beliau pun bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Nabi SAW Alaihi Wasallam selama kita beriman dengan keimanan yang benar kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Dengan inilah kita akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alimamu Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waditu anni laqitu ikhwani ya. aku berharap untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku kata beliau perhatikan ini saudara saudaraku kaum muslimin nabi memanggil dengan panggilan saudara-saudaraku faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam awalaisa nahnu ikhwanak kemudian para sahabat mengatakan Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul? Nabi SAW tidak mengingkari, benar mereka adalah saudara-saudara Nabi SAW tapi mereka memiliki kedudukan yang lebih Qala antum ashabi engkau adalah sahabatku jadi mereka memiliki makam yang lebih tinggi mereka saudara-saudara Nabi SAW sama orang yang beriman dan juga mereka adalah sahabat-sahabat yang menemani beliau dalam perjuangan beliau walakin akan tetapi Nabi SAW mengatakan ikhwanil ladina amanubi walam ya Yang aku maksud dengan saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihatku. Kebarang siapa yang menginginkan kedudukan yang dekat dengan Nabi SAW, hendaknya dia beriman kepada Nabi SAW sebagai seorang Rasul, sebagai utusan Allah SWT. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kita mengisahkan kepribadian Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW ini bukan tanpa tujuan. Kita ingin membangkitkan jiwa-jiwa setiap muslim untuk benar-benar mereka mengetahui demikianlah sosok Nabi mereka yang hendaknya mereka beriman ya kepada Nabi tersebut. Kemudian menunaikan apa yang menjadi hak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda menginginkan kedekatan dengan beliau, maka tunaikan apa yang menjadi hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa bentuk iman kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, implementasi kita terhadap syahadat Anna Muhammad Rasulullah itu hendaknya kita wujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama, taat hufi ma'amar. Hendaknya kita mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan. Ya, wa ati wa Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Betapa banyak orang ketika diingatkan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berpaling. Ya mereka mengatakan bahwa itu adalah perintah yang di yang diberikan 1400 tahun yang lalu tidak relevan dengan zaman kita. Apakah anda umat Muhammad? Kalau anda umat Muhammad maka hendaknya taatuhu fi ma'amar taatlah kalian ya terhadap apa yang diperintah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tasdiquhu fi akhbar. membenarkan apa yang beliau kabarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam kita yakini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayanti ko anil hawa huwa illa wahyun tidaklah beliau ya mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian wajtina manaha zajar menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus meyakini bahwa apa yang dilarang beliau adalah sebuah keburukan. Tidaklah beliau alai salatu wasalam melarang kita dari sesuatu, melainkan perkara tersebut akan membawa keburukan bagi kita di dunia akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bihi." Tidaklah ada suatu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan. Jadi apa yang diperintahkan oleh beliau akan mendekatkan kita kepada surga Allah. Wamamin amalin yukoribu nar illa anhu dan tidaklah ada suatu perkara yang mendekatkan diri kalian kepada neraka kecuali aku telah ingatkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Jadi ingat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membawa keburukan bagi kita. Jangan ragu lagi. Kita lihat bagaimana cintanya beliau Alaihi kepada umatnya. Tidaklah ada suatu perkara yang beliau larang melainkan ini akan menimbulkan kemudaratan bagi kita. Kemudian yang keempat wa alla yu'badallaha illa atau yu'badallahu illa bimasyarak. Yang keempat tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi ya melainkan dengan apa yang beliau alaihi salat wasalam ya syariatkan. Jangan kemudian buat syariat baru. Ya, merasa bahwa apa yang ada pada diri kita lebih baik daripada apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salat wasalam. Ya. Ini akan menyebabkan ibadah kita tertolak kalau ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kata Nabi Alaihi Wasallam ya. uh, <tuh> man amila amalan laisa alaihi amruna warad. barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami tidak ada tuntunannya dari kami maka perkara tersebut akan tertolak jadilah umat Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam yang sejati wujudkan kecintaan kita kepada Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam beliau telah banyak berkorban bagi kita Beliau telah menyampaikan risalahnya dengan penuh amanah kepada umat manusia oleh karena itu saudaraku -saudara, kaum muslimin, ya sekali lagi kita maksudkan menceritakan bagaimana perjalanan hidup Nabi saw bukan tanpa tujuan, tujuannya agar membuat kita bersemangat untuk benar-benar mengikuti Nabi saw. Tiba Nabi saw, ya bukan hanya mengaku cinta pada Nabi membuat baik syair melantunkan lagu-lagu pujian kepada Beliau, tapi prakteknya dalam keseharian jauh sekali dari apa yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Wallahu ta'ala alam bisawab ya, Demikianlah kajian siroh yang bisa kita sampaikan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan <coughs> kajian siroh ini Dalam 34 pertemuan kita mulai 4 hari sebelum bulan Ramadan ya, Dan selesai pada hari ini di hari terakhir di bulan Ramadan insyaAllah karena besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi pemberat timbangan amalan saleh dan menjadi bukti kecintaan kita semua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kami sampaikan, apabila itu benar, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan sesungguhnya ini merupakan ya hasil dari diri kami dan juga dari setan. Kami mohon maaf, dan kami juga meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam kekurangan yang ada. Semoga Allah mengampuni kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.